Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kisah surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari surah tadi kita harus mengetahui bahwa kita harus memiliki iman dan juga memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki iman, maka dia akan berdosa. Dan orang yang memiliki iman tetapi tidak memiliki ilmu, ibadahnya selama hidup di dunia sia-sia. Imam Syafi'i juga pernah berpesan, dia berpesan, bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan betapa perihnya kebodohan. Kalau mencari ilmu itu lelah, tapi kebodohan perih. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.